Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yamin Latif Cokra, SHI MPD, Kepala Seksi Pendidikan Dunia dan Pondok Pesantren Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara, mengajak pada pimpinan pondok pesantren, pimpinan lembaga keagamaan Islam, TPQ Madrasah Diniyah Ta'miliyah, untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitasi dan interaksi, dan menjauhi kerumunan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai masker dengan benar. Cuci tangan dengan cara yang benar. Membatasi mobilitasi dan interaksi. Menjauhi kerumunan.